Penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar ternyata tak hanya datang dari masyarakat Indonesia. Bahkan keluarga Pangeran Brunei dikabarkan juga menjadi penggemar berat pasangan muda tersebut. Lesti dan Rizky Billar juga disebut menerima hadiah dari keluarga Pangeran Brunei. Ustadz Subeki mengungkapkan Rizky Billar dan Lesti Kejora dicintai semua kalangan masyarakat. Yang mencintai mereka banyak dan segmen mereka itu lebar, dari mulai ABG, ibu muda, sampai dewasa, sampai bahkan mafia di kontak saya banyak nenek-nenek, kata Ustadz Subeki. Ini bagi saya gak bisa dibuat-buat, itu blessing from God. Artinya memang anugerah dari Allah Subhanahu Taala, imbu Ustadz Subeki. Tak hanya diidolakan orang-orang Indonesia saja, Rizky Billar dan Lesti Kejora juga diidolakan mereka yang berada di luar negeri. Salah satunya adalah keluarga Pangeran Brunei Darussalam. Ustadz Subeki menyebut pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora juga ditonton oleh keluarga Pangeran Brunei Darussalam. Selain itu, keduanya juga sempat mendapat kado istimewa dari keluarga Pangeran Brunei Darussalam. Bahkan bukan cuma dalam negeri, di Brunei itu yang nonton keluarga Pangeran. Kemarin sampai ngirim cenderamata dari Brunei dengan perangko yang hampir semua paket itu isinya perangko, ujar Ustadz Subeki. Kalau Hong Kong, Taiwan, ada juga para tenaga kerja kita yang di sana, tuturnya. Tapi kalau yang di Brunei itu Putri Pangeran, kalau saya fotonya dia bareng sama Sultan Brunei, sempat di Instagram saya posting, pungkasnya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.